hari ini. Semoga masih semangat ya. Aku juga hari ini lagi mau ke pasar tradisional Bali. Pasar apa tadi namanya, lupa ya. Nanti kita lihat lah ya. Jadi hari ini masih pagi, enggak pagi lah, siang jam 10. Lagi mau nyoba ke pasar yang ada di Bali. Kayak gimana sih pasar yang ada di Bali sama enggak dengan pasar-pasar lain? Aku juga bingung mau beli apa. Pokoknya masak aja lagi pengen masak. Karena aku sendiri kebetulan lagi enggak puasa. Jadi bisa masak dan sambil cicip-cicipin gitu. Kemarin udah masak tapi belinya di supermarket. Sekarang belinya di pasar tradisional Bali. Lihat keseruan aku belajar di pasar ya. Bye. Inilah pasar, apa namanya ini? Double ya pak? Iya. Jangan ditaruh ini ya. Terima kasih. Guys, dapat ikan tapi udah keburu tutup. Ya kurang lebih tadi kayak gitu pasar di Bali tuh. Aku lupa ya, di situ nggak ada daging sapi, pasar tradisional, jadi harus beli di supermarket karena mayoritas beragama non muslim. Okay, sekarang kita menuju ke villa dan kita akan mengcooking. Let's go. Okay, sekarang aku udah siapin bahan-bahannya, kita sekarang langsung memasak aja. Ini ada kangkung, udang, bawang putih, dan apa tuh namanya? Cabai. Jadi kita simple aja ya, tumis kangkung, udang, bawang putih. Pertama-tama langsung kita masukkan bawang putih. Tunggu dia sampai harum dulu. Kita kecilin dulu api ini biar jangan lancar lancar. Dan gitu langsung kita masukkan kangkung. Kembangin aja, soalnya kalau kangkung sayur itu nggak bisa lama-lama, nanti dia layu kalau lama-lama. Jadi kita masak. Thank you.
kalau lu beli kemarin kita beli di restoran kan 50.000 langkung. Jadi mahal, sedikit banget. Nih 50.000 ini bisa abet-abet. Kasih saus tiram. Belum kasih garam ya. Garam sedikit aja. Aku keasinan walaupun aku selera asin. Kaldu jamur. Saus tiram. Kasih air sedikit. Kalau udah layu, kangkungnya baru kita masukkan udang. Daunnya doang ya, nggak pakai batang, nggak suka batang. Harusnya sih kalau ada tepung maizena kita pakai tepung maizena. Kalau pakai saus teriyaki enak nggak sih? Enggak tahu saya. Biar aja lah ya. Ya seperti biasanya mas, gue aja. Ini seperti biasanya gue doang. Jadi mas udang tuh nggak boleh lama-lama. Kalau warnanya udah oranye tuh udah. Nanti kalau lama nanti dia seperti karet. Kenyal karet? Jadi kayak kenyal. Jadi kayak keras. Karena saya tidak puasa. Jadi kita cobain dulu, takutnya nanti keasinan. Aku lagi gak puasa, sorry ya. So far enak sih. Iya sih, cukup. Bisa buat makan sekeluarga. Simpel kan? Hemat, mudah, murah, praktis. Ini bisa buat berapa orang nih ya? 1, 2, 3, 4 sampai 5 orang, bener gak? Dengan 50.000 kalau masak sendiri bisa buat 5 orang. Kalau beli di restoran, 50.000 cuma buat sendiri. Dan itu pun dikit banget. Tuh. Mangkok. Yummy. Segar. Thank you.
Udah jadi ini namanya udang kangkung bawang putih. Tadi juga aku udah masak ini loh guys. Sini deh. Nih, kalian bisa masak ini. Kentang balado. Nih, sebelum ke pasar aku juga masak ini. Kentang balado, jadi cocok banget kentang balado campur kangkung udang bawang putih. Untuk buka puasa juga bisa. Selamat mencoba. Oke guys, segini aja video aku dari Bali kali ini. Sampai ketemu lagi ya di video masak berikutnya. Bye bye.